Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku, hai, perkenalkan nama aku Asriani. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku sebelum lebaran. Emang lepas banget ya guys, karena baru sempat edit sekarang dan daripada dibuang sayang banget videonya. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Ini aku lagi ada di toko aksesoris di Jalan Kejayan. Tujuan yang pertama ini tuh aku cuma nganterin mas aja karena softcase-nya tuh udah rusak dan tempered glass-nya tuh udah pecah-pecah gitu. Nah, ini baru cobain softcase rekomendasi dari kakaknya. Ini kita pilih yang warna hijau. Bentuknya bagus ya guys, cakep. Warnanya pun juga cakep. Cuman di sini tuh minusnya nggak pas gitu pas di bagian kamera. Terus kita dikasih pilihan yang kedua. Ini baru dipasangin sama kakaknya. Dan yang kali ini warna abu-abu, bentuknya nggak kalah bagus, nggak kalah cakep. Semuanya pas, tombol-tombolnya juga pas. Jadinya mas pilih yang ini. Terus lihat nih guys, tempered glass-nya tuh udah benar-benar pecah banget, ini udah hancur banget. Jadi sekalian aja kita ganti. Ini baru dibersihin sama kakaknya. Oh ya guys, di sini tuh kakaknya tuh telaten banget, bener-bener dibersihin sampai bener-bener bersih dan pemasangannya tuh rapi gitu loh. Ini kita baru pertama kali kesini dan udah puas banget sama pelayanannya. Nah, hasilnya seperti ini guys, gimana? Bagus kan? Oh ya, ini kita pakai tempered glass yang Malio yang blue matte ya. Ini tuh emang harganya lumayan, tapi dia garansi. Bahkan ini sampai 5 tahun garansinya. Mbak, mau nanya dulu. Iya, mau lihat aja dulu ya. Terus karena kondisi softcase-ku kayak gini, ini tuh kemarin habis jatuh dan jadi pecah. Jadi aku juga mau ganti, guys. Sekalian aja mumpung ada di sini. Terus akhirnya aku pilih yang akrilik ini, jadi biar nggak gampang pecah. Dan kebetulan warnanya juga cocok sama HP-ku. Oh ya, yang penasaran sama tokonya, ini namanya Wasis ya, ada di Jalan Kejayaan nomor 23. Seneng nggak kamu? Seneng banget. Tapi sedih sih. 150 soalnya. Terus ini aku mau lanjut ke Miles, aku mau nuker sendal yang kemarin beliin buat ibu, ternyata size-nya nggak cukup. Ini aku datang 2 hari setelah tanggal pembelian, dan ini aku mau menuju ke kasir, aku mau tanya dulu ke petugas kasirnya. Nah, ini langsung dicek nota dan dicek barangnya sama petugas kasir. Oh ya, ini aku mau tuker size dari 40 jadi 41, tapi ternyata yang warna hitam habis, jadi aku dikasih yang warna krem ini. Ini aku cek ulang dulu kondisi barangnya, yang kanan kiri size-nya sama atau enggak. Alhamdulillah semuanya aman dan enggak ada yang cacat. Jadi ini mau langsung aku cobain. Kalau size 41 di kakiku emang agak longgar ya guys, karena biasanya aku cuma pakai size 38. Setelah itu ini aku dibuatin notanya yang baru, terus aku mau bawa barangnya ke motor. Jadi tujuan kita ke mall, selain nuker sendal yang tadi, kita juga mau beliin sendal buat ibunya mas. Ini kita cariin sendal yang pakai hak tapi enggak terlalu tinggi. Oke, enggak perlu lama-lama karena ini kita udah tahu size-nya. Jadi tinggal minta ke petugas dan bawa ke kasir. Akhirnya tiba juga giliranku, ini aku bayar, terus sudah dikasih barangnya, langsung aku mau menuju ke motor dan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Nah, ini aku perjalanan pulang, aku mau bawa pulang sendalnya tadi. Terus abis itu aku mau pergi karena hari ini aku ada janji sama adikku. Niatnya mau buka puasa bareng, tapi ternyata aku kesorean. Jadi ini aku buka puasa dulu di jalan, baru lanjut perjalanan ke tempat yang udah kita sepakati. Kita janjian di sini guys, nama tempatnya tuh Bawah Langit. Tapi ternyata pas kita sampai sini tuh rame banget dan kata petugas parkirnya ini lagi penuh. Terus akhirnya kita cari alternatif tempat yang lokasinya nggak terlalu jauh dari sini. Ini kita cuma ngikuti Google Maps aja, perjalanan kurang lebih 10 menit dan ini kita udah sampai lokasinya. Namanya tuh Kopi Nuri dan di sini juga rame banget sama aja. Tapi alhamdulillah masih ada tempat yang kosong. Ini kita sampai lokasi sekitar jam 6:30 malam dan dikasih tahu sama petugas parkirnya kalau karyawannya lagi pada istirahat, nanti open order lagi sekitar jam 7. Ini kita lagi cari tempat duduk yang kosong, kita emang sengaja mau cari yang outdoor dan kebetulan ini ada 3 kursi yang lagi kosong, jadi kita pilih duduk di sini. Suasana di sini lagi rame banget ya guys. Nah,
udah jam 7, ini udah open order. Aku lagi ngantri buat beli makanan sama minuman. Dan kebetulan adikku juga baru datang, jadi sekalian aja kita pesan untuk bertiga. Nah ini dia makanan pesanan kita udah datang. Di sini yang makan cuma aku sama Mas karena Dina nggak mau. Dia cuma mau makan cemilan aja. Jadi ya udah, ini aku sama Mas mau makan dulu, mau buka puasa dulu. Berhubung udah jam 9 malam, jadi ini aku harus pulang guys. Sebenarnya masih pengen ngobrol karena kita udah lama banget nggak ketemu. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita sambung lagi di lain waktu ya. Makasih ya Din udah selalu ngajakin aku buat ketemu. Bye bye, hati-hati di jalan. Video kali ini cukup sampai di sini ya guys. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.